Balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lanjutkan lagi petualangan kita di Bloxburg ya, dimana sekarang sudah mengadakan update lagi. Update-nya tuh tentang buah kitsune guys ya. Nah, ini nggak cuma buah kitsune doang, katanya juga ada senjata bernama Fox Lamb gitu sama event kitsune katanya. Kita lihat satu persatu ya. Tapi kita utamakan buah kitsunenya terlebih dahulu. Kita akan beli buah permanennya dan kita masteriin, baru kita review skill-skillnya ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet tombol like dan subscribe-nya. Ya udah, kalau begitu kita langsung lihat buahnya. Nah, kita lihat shop ya. Dan di sini itu guys langsung kelihatan 4000 Robux ya. Wow. Nih ya, kita lihat dulu guys. Di sini dia pasti paling bawah nih kalau mahalnya tuh. Tuh kan? Gila, logonya aja keren banget guys. Kitsune ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita beli guys. 4000 Robux melayang ya. Aduh, nggak apa-apa lah, yang penting permanen. Nice. Oke, sudah kita pakai. Kita lihat dulu nih. Buset, langsung ada ekornya. Sabar, saya lepas aksesoris dulu guys ya. Nah, ini aksesorisnya saya pakai yang jubah, guys. Tuh, perasaan di trailer ekor 3. Oh, ada ininya, guys. Meterannya ya tuh. Satu tail, mungkin naik bakal jadi dua tail gitu ya. Oke, oke. Hey, ini kita bakalan coba review skill pertamanya dulu, guys ya. Oke, ini statnya sudah saya reset, guys. Balik ke Bloxburg ya, dan kita bakalan cobain. Mana nih musuhnya nih? Oh, sekalian ambil misi dulu guys. Nah, ini kita bakalan coba leveling juga guys ya. Leveling untuk menuju si ketiga. Mudah-mudahan cukup lah ya. Satu video ini guys. Set. Oke, dia mengeluarkan api. Buset. Lah. Kok gak ada damage-nya? Oh, damage-nya terakhiran guys. Lihat, lari saya tuh. Pas tail 2 guys. Buset. Oke, tuh. Dia memiliki ini guys ya. Attack biasa gitu, kayak combat gitu guys. Tuh. Nice. Wow, let's go. Langsung 50 nggak nih? 50 langsung guys. Kita bakalan coba review ininya guys, skill X-nya ya. Nih, kita cobain kesini lagi nih. Boom. Eh, buset. Dipentalin gitu guys musuhnya. Tapi kayak damage-nya kurang berasa ya. Atau memang gitu guys. Tuh. Oke, okay. Bedeh, gila, dikombinasiin sama attack-nya bagus banget guys ya. Tuh. Wah, ekor 3 guys. Let's go. Ah, bisa jadi ekor 4 gitu guys ya. Kita lihat ya, kita lihat ya. Oke, di trailernya sih kayaknya cuma ekor 3 doang guys. Saya nonton ya guys. Boom. Let's go, kombinasinya yang sangat mantap sekali. Wah, gokil. Oke guys, kita review skill C-nya guys ya. Nah, set. Kita deketin dulu musuh-musuhnya nih. Nih ya, biar ngumpul dia. Let's go my friend. Kita lihat nih skill C-nya nih. Set. Boom. Buset. Ngeri, ngeri guys. Wah, ini hebatnya tapi enaknya tuh ini guys ya. Dia memiliki basic attack gitu guys. Ya cuman ini resikonya enggak ini guys ya. Agak kurang safety guys karena dia enggak sejauh buah ini ya, Buddha ya. Mantap lah guys pokoknya nih guys. Ya udah, kita bakalan coba grinding sampai mastery 300 ya. Let's go. A few moments later. Oke guys, finally ya, akhirnya kita udah mastery 300 bahkan lebih ya, 364 guys, karena sekalian grinding level 1500 yang artinya kita bisa ke C3. Gimana kalau kita showcase dulu nih? Bang Darlung. What? Bang Sapi juga pakai kitsune? Sama kita bang. Wah, ini Bang Sapi lihat nih. Aku sudah mastery 300. Bang Sapi udah belum? Oh, kebetulan sama nih. Aku 300 lebih dikit. Wah, berarti udah bisa berubah ke wujud kitsunenya nih. Ayo, mau berubah kah? Oh ya, kita showcase dulu bang ya. Nah, oke. Kita langsung berubah aja guys. Wop. Belum alay bang. Maaf. Kita alay dulu guys. Berubah juga guys. Kita invite dulu Bang Sapi ya tuh biar aman, guys. Tuh. Oke, mantap ya. Tuh. Wow. Berarti ini dari level 1 ke 200-nya beda-beda, Bang ya, skill-nya ya? Beda-beda, Bang. Ini lebih keren sih kalau lagi transformasi, Bang, skill-skillnya, Bang. Iya. Coba ya. Kita ke skill pertama dulu, guys. Tadi kan beda, guys ya. Nih, ini ada musuh. Kita cobain. Buset, nembakin.
Nah, mantep bang. Itu terakhirnya di skill Z-nya kayak skill C bang. Coba bang Darung coba skill C deh bang. Oh ya, skill C yang nembak itu kan? Nah, bener kan? Iya. Kayak skill Z-nya tuh terakhirnya ditembak juga kan? Ini nih yang saya suka nih bang. Ini dia bisa tap-tap bang tuh. Bener. Cuman ya nggak sehebat buah Buddha. Tuh. Iya. Oh iya, saya yang pengen cobain tuh bang, yang bisa invite teman. Coba bang, berubah jadi orang dulu bang. Oh, bener-bener. Aku juga pengen cobain naik gitu ya. Ya, ntar aku invite dulu ya. Bisa ya? Bang, aku udah bisa nih. Jadi keluar kayak ada tombol E. Mm-hmm. Nah, langsung kita klik aja naik bang. Keren. Buh. Tuh. Ekor bang sapi nyatu sama ekor besarnya guys tuh. Aku penasaran bang. Kalau lagi aku nunggangin gini, aku bisa keluar skill gak ya? Coba bang. Nih bang. Oh. Kalau aku skill, aku turun bang. Iya. Oh, cuman berarti bisa ini doang ya. Tuh, mau Bener, numpang doang bang. Kayak naik gojek nih bang. Oke. Tuh guys ya, ini pokoknya kitsunenya sudah masterinya 300. Nah, sekarang misi selanjutnya adalah ke C3 bang sapi. Nah, ini caranya gimana nih bang, mau ke C3? Oh ya udah, langsung aja bang Darung itu harus melawan developernya Bloxroot bang. Namanya Rip Indra. Oke, kita OTW ke mana? Kita OTW langsung ke ini aja bang, ke deket kafe gitu bang. Oh, yang awal ya? Oke. Ini dia bang Darung. Ini nama tempatnya Colosseum bang. Oke, kalau nggak salah tuh yang di deket penjara itu? Ya benar-benar penjaranya di sebelah sini bang. Oke. Nah, jadi kita disuruh ngobrol sama player, sama orang ada di sini bang. Oh, let's go ya. Kita coba ngobrol dulu guys. Mana dia orangnya nih? Okay. Nah, ini bang, King Redhead ini namanya bang. Kita ngelawan dia nih. Bukan, namanya Rip Indra. Oh, jadi, Rip Indra. Coba bang. Oke, saatnya kita tunjukkan buah kitsune kita ya. Buset, berubah menjadi kitsune. Gila, asik sekali bang pakai kitsune bang. Iya, skill C-nya itu gede banget areanya bang. Oh, ini yang skill X-nya kalau jadi berubah ada ekor-ekornya ya? Iya, pas di lantainya itu keluar ekor-ekor bang. Wah keren, ini the best, pantas aja 4.000 robux guys. Iya, menangis bang keluar 4.000 robux. Bang Sapi, berarti beli yang ini ya, 4.000 ya? Iya, beli permanen bang. Aduh, tapi nangis juga nih bang ya. Gak apa-apa, guys, di like banyak-banyak guys, biar kita semangat gitu. Bener, di like subscribe dulu ya. Nah, oke, udah beres. Nah, ya bang ya, gara-gara pakai kitsune kayaknya bang. Iya, tuh, ada animasinya bang, keren. Oke guys, sepertinya animasinya sudah beres. Nah, kita skip aja guys ya. Let's go. Oke bang Sapi, ini kita selanjutnya kemana lagi kalau mau ke C3-nya nih? Nah, udah beres ngalahin Rip Indra kan bang? EZ ya, pake kitsune ya? Mudah sekali kitsune nih, GG rupanya ya. Iya. Ya udah, langsung aja bang. Kita perlu ngomong sama orang nih bang di Dok 3 ini. Dok 3, oh yang ini? Nah, kita ngobrol sama kapten ini bang. Oke, kita ngobrol, let's go. I can take you third C, let's go. Akhirnya kita sampai ke C3. Oh, ini si terakhir bang ya? Benar, lautan terakhir nih bang. Wah, ini kita harus ngapain di sini bang Sapi? Kita harus dapetin apa nih biar saya makin kuat nih? Makin kuat? Oh, mumpung kita lagi ada di Pulau Port bang. Nah, kita coba dapetin salah satu aksesoris aja bang. Gimana, mau nggak? Aksesoris penambah kekuatan gitu? Ah, nanti aksesorisnya persis kayak yang lagi aku pakai bang. Namanya Pilot Helmet. Ini larinya jadi kenceng kayak aku bang. Itu yang saya butuhkan bang Sapi. Let's go. Oh, ini lawannya bang Sapi? Betul, namanya Stone nih bang. Oke, aku lawan ya. Oke, langsung aja bang. Aku bantu-bantu lah ya. Oh ya, boleh. Buset, teleport. Wah. Oke. Kita ajar. Berubah dulu kali ya, biar mantap. Nah, kita gas gak sih? Ngeri gak tuh? Luar biasa skillnya bang. Ngeri ya. Oke. Tuh. Ini brutal banget ya skillnya bang ya. Lebih brutal dari naga kayaknya, dragon ya. Iya. Ngeri nih. Buset. Tebel juga ya.
tebel juga. Nah, makanya enaknya Bang Darung itu ada skill M1-nya, tap-tap aja bosnya, Bang. Tap-tap aja udah. Oh, tap-tap aja, cuman resikonya kita juga ditap-tap sama musuhnya, Bang. Benar juga, benar juga. Apakah percobaan pertama langsung dapat? Kita lihat. Tidak dapat. Ya. Kurang beruntung, Bang. Kurang beruntung ya. Waduh, gimana nih, Bang? Kita mau coba lagi kah? Boleh, kita coba lagi ya. Oke, guys. Akhirnya dapat. Oke, pilot helmet. Mana dia? Kita pakai yang pilot helmet. Buset, jadi gini rambut saya nih. Oke. Wah, mah. Kenceng banget kan? Makin kenceng banget. Let's go. Kayaknya saya mau rubah fighting style baru atau upgrade-upgrade apa gitu? Oh, fighting style. Terakhir kan pakai Dragon Talon ya, Bang? Ya, betul. Nah, cuman ada trik-triknya gitu, Bang. Buat dapetin, kita harus jalanin kayak misi gitu. Kita coba aja, Bang, ya. Boleh. Yang penting saya dapat fighting style baru lagi nih. Buset, mantap nih ya. Dapat fighting style baru lagi nih. Iya. Ada petir-petirnya, ada elektriknya. Jauh lebih keren lah ini, Bang. Nah, okay. Coba, Bang. Ngobrol kita, sama dia, Bang. Kita ngobrol dulu ya. Kita ngomong. Aha. If you can go the mansion with 30 second, Bang. Oh, oke, okay. Langsung aja kita ke mansion. Ah? Nah, langsung aja, Bang. Masuk ke sini, Bang. Oke, okay, let's go sini, sebelah sini, langsung ke sini. Ah, udah beres belum, Bang? Misinya? Udah, well done. Ah, enak kan, Bang? Tinggal teleport, Bang. Udah. Udah, Bang. Simpel kan? Kalau misalkan nggak ada teleport, Bang Darung harus lari-larian, Bang. Wah, capek ya. Untung ada teleport. Iya, yaudah kita balik aja lagi, Bang. Kita telepon aja, Bang, biar cepet ya. Electric Cloud Learn. Lihat, Bang. Nah, gimana, Bang? Udah ada ekor kitsune, sekarang punya cakar petir, Bang. Wah, emang serasin, hebat nih tuh. Tuh. Keren ya, keren. Nah, ini tinggal masteriin aja nih ya. Tapi pakai Buddha kali bagusnya ya. A few moments later. Oke, okay guys, finally 330 ya. Nah, ini sudah full skill nih, Bang, tuh. Wah, mastery berapa tuh, Bang? 333 nih. Bu, coba, Bang, skill-skill, Bang. Ayo coba-coba, Bang. Ya, skill yang ini nih ya, sama pirate ini nih. Tuh. Gila. Ini lagi lebih nih, Bang. Keren apa gimana, Bang? Ini lebih keren tuh. Tuh. Bisa ngedorong. Ini nih yang terakhir, Bang. Oke. Buset. Dibanting, Bang. Keren ya. Oke. Wah, menurut Bang Darlung lebih keren Dragon Talon atau elektrik yang di lautan pertama apa yang ini, Bang? Yang inilah, kan ada cakarnya tuh. Soalnya kan skillnya lumayan ini ya, banyak tuh, 3 tuh. Benar, buat combo juga enak itu, Bang. Iya, enak ya nih. Apalagi kalau kayak gini nih, Bang, tuh. Jadi hitam dia. Oh iya, benar-benar. Ada triknya, Bang. Pengen lihat gak? Apa tuh? Cakarnya jadi gede, Bang. Oh, yang Buddha itu ya? Ah, coba ya. Coba. Buset. Gimana? Coba, Bang, buat tap-tap musuh, Bang. Tuh ya, tuh dari jauh, guys. Keren. Oke, tapi ini wah terlalu cheater gak sih ini, Bang? Iya, pakai bug, Bang. Pakai bug ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah dapat fighting style baru lagi. Nah, ini selanjutnya kita kemana lagi nih, Bang? Ah, berikutnya Bang Sapi tuh pengen memperkenalkan di sini tuh ada yang namanya Sea Event, Bang. Sea Event? Iya, jadi di lautan gitu kita bisa kayak grinding kayak gitu, Bang, dapetin item-item. Nah, mau coba nggak, Bang? Ah, boleh teleport, Bang. Ayo, kita langsung aja. Namanya ini adalah map yang paling baru, Tiki Outpost, Bang. Tiki Outpost namanya, guys. Wow, mana monsternya? Nah, monsternya kita harus naik kapal, Bang. Yuk, kita turun nih, Bang. Oke, buset, harus naik kapal ya, nyari monster laut nih kayaknya nih. Oke, ada si Beast yang kayak Bang Sapi kemarin.
ada juga si Beast di sini jauh lebih banyak, lebih gampang didapetinnya, Bang. Wah, berarti bisa langsung jadi pet saya dong. Waduh, sayang, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Malah okay. Ketemu Rapsi, Bang. Rapsi? Apa itu Rapsi? Ini kalau di laut mungkin bahasanya lagi badai ya, Bang ya. Ada petir gitu. Oh no. Jadi kita nih dalam bahaya nih, Bang Sapi ya. Iya nih, coba Bang. Kalau kita diem, Bang Danung kesamber petir gak? Kesamber Bang, sakit Bang. Iya. Nah makanya kita harus pergi Bang. Kita harus cari lautan yang aman. Nah, aman lagi Bang. Tapi itu yang sebelah kiri itu jadi ekstrim tulisannya tuh ya. Iya, ini lebih ekstrim lagi. Artinya Bang, ini lebih banyak baru ya, biru lebih banyak Bang. Apa ini Bang? Ada si Beast nongol Bang. Woi buset, kirain Bang Sapi ngeluarin ternyata musuh ya. Musuh Bang, kita lawan aja kali ya. Boleh, kita lawan nih, saya jadi Kitsune nih. Okay. Waduh Bang, muncul juga kapal nih, kapal-kapal ini pirate Bang. Weh, terus yang kita lawan yang mana Bang? Kayaknya kapal dulu aja kali ya Bang ya. Boleh, kita kapal dulu lah. Oke, okay, let's go. Kapal dulu aja. Aha, buset. Ini tapi si Beastnya ganggu banget ini. Iya. Yaudah, aku sambil cicil-cicil si Beastnya Bang ya. Oke, okay, ini aku lawan kapal nih. Tapi dapat itu tuh, fragmen 25 Bang. Nah, lumayan Bang. Lumayan ya. Dapat fragmen. Nah, makanya enaknya kita di si event ini bisa nyari duit, nyari fragmen, nyari item juga Bang. Buset, dapat double-double ini pokoknya nih. Iya. Oke, kapalnya dikit lagi kah? Nggak tahu nih, kapalnya berapa lagi darahnya nih? Okay. 26.000. Oke, okay, aku bantu dulu Bang, kapalnya biar cepet ya. Ya, ini kita lawan kapal guys, buset. Tapi enak juga nih pakai Kitsune di lautan ya. Enak Bang, lincah banget kan? Iya, tapi ini masalah si Beast ini niup-niup angin. Iya benar. Emosi. Aku dapat buah Bang, dari kapal. Oh, dapat buah? Buset. Iya, bisa dapat buah juga Bang. Bang, aku yang diincar Bang, tolong. Oke. No. Oke, hati-hati Bang, jaga jarak dulu aja. Ya, ini jaga jarak nih, buset. Lincah banget ya. Alama. Untung gak kena. Masih Bang Darung kah yang diincar? Masih saya Bang, kayaknya. Saya yang ngasih damage atau gimana ya? Diincar mulu nih. Coba Bang, rada jauhan dulu dikit. Oke, tuh Bang Sapi yang udah diincar tuh ya. Let's go. Mungkin dia tersinggung dengan kehadiran Kitsune, Bang. Iya ya katanya. Ini apa-apaan nih monster darat nih? Iya. Oke, dikit lagi nih, Bang. Boom! Let's go. Dapat apa tuh? Chopa. Oke. Okay. Dapat item berarti Bang Darlung tuh. Iya ya, dapat item dapet apa aksesoris. Aja? Aksesoris. Okay. Coba, Bang. Intip-intip. Dapat topi chopper. Benar. Terus dapat fragmen juga kan, lumayan Bang. Iya, dapat fragmen, dapat apa lagi tadi ya? Banyak lah pokoknya, guys. Oke, guys. Sepertinya petualangan kita sampai sini aja ya, karena tadi saya sudah mengalahkan si Beast sama serangan kapal bajak laut lainnya gitu ya, sama Bang Sapi ya. Untungnya dibantuin, kalau nggak dibantuin abis saya dimakan si Beast tadi. Iya, soalnya baru banget masuk ke C3 ya Bang ya. Iya, langsung mencoba yang ngeri-ngeri. Langsung ngeri-ngeri guys, pantesan si Beast yang ngincer saya ya. Jago-jagoan katanya. Oke guys, sepertinya petualangan kita sampai sini aja. Kalau kalian suka dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Subscribe juga channelnya Bang Sapiderman ya. Nanti saya cantumin linknya di kolom komentar atau deskripsi. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye. Bye-bye.